Ni. Weh. Takkan tak tipu lagi tempat tu. Cuba mah tengok nombor buku tu. Ni ke yang orang cakap Bukit Bintang ni? Yalah. Tak ada bintang pun Eh. Eh, ni betul lah ni tu bangunan dia tu. Tu, tu. Mana? Dah tulis Abdul Kibas pemegang harta. Ada jom. Ha. Abdul Kibas pemegang harta. Ya. Tempat dia, bang. Yulah, Abdul Kibas ni. Kau telefon orang tu, telefon orang tu. Jangan tekan kosong. Itu bom, itu bom. Banyaklah kau telefon je orang tu. Tak ada pun? Bil tak bayar. Masuk je lah, ada orang tu. Oh, awet ramai. Ya ke? Nyom. Boleh ke? Boleh. Assalamualaikum. Hai. Salam. Ah. Ni. Siapa tak, cik? Ada apa besar itu? Memang kita orang nak minta dibantu. Siapa nama cik puan? Cik puan ke cik? Tuan. Saya cik Rasmi. Bukan kahwin. Cik Rasmi. Cik semua boleh duduk dulu. Ada saya datang. Ah, duduk sana. Semua duduk. Cantik Baik. Ni kalau Rahmat ada, kalau abang balik rumah, mesti Rahmat setuju. Sia-sia Rahmat ikut balik. Ini kalau 300 pun boleh. Woi! Apa? Mas kahwin? Ha? Kau ni... Ya, Cik boleh saya bantu? Sebenarnya, kedatangan kami kemari nak jumpa dengan pemegang harta. Tuan Abdul Kibas. Pasal kami ni mewarisi harta ibu kami. Siapa nama mak? Syah Ili. Roma yang melanda, menikam-nikam jiwa. Terima kasih. Syarifah Al-Guruni binti Said Maulana Al-Bubiri. Nama tu kita orang memang buruk sikit, tapi orangnya baik hati. Banyak duit. Ayuh. Oh, Tuan Abdul Kibas. Dia tak ada kat sini. Dia dah balik ke Mesir. Cuti selama sebulan. Tak apalah, kita tunggu. Meresing ke sini pun baru 3 jam je kan. Mesir, cik. Mesir Arab ya. Bukan mesir kubuk lekor. Tak apalah. Biarlah dia nak bercuti kan. Tapi kami datang ni nak tuntut hak. Hak kami pasal kami nak minta kita punya apa wang allowance sebanyak RM5,000 sebulan. Pasal kami ni mewarisi harta keturunan Said Maulana Al-Bubiri. Baru kau. Saya cecuk pula bang. Dia minum. Biarkan dia. Mengikut pada buku wafiat yang Pak kita orang tulis tu kan. Kalau kita orang tak datang sini, cik. Ini seram sikit cerita dia ni. Kalau kita tak datang sini pada waktu, masa dan tarikh yang betul, jahanam.
Dia punya harta semua kena kabar dengan Cik Kibas. Eh, tak. Bukan. Harta kita semua, harta arwah nenek kita, arwah atuk kita, moyang kita semua habis. Rosak. Bom. Tak kesian kat kita ke? Mesti kesiankan. Macam ni lah cik-cik semua. Saya ambil dulu laporan kedatangan cik bertiga. Lepas tu saya akan fax kepada Tuan Abdul Kibas untuk makluman dia kat sana. Jadi, cik bertiga boleh datang semula ke pejabat kami selepas Aidilfitri. Aidilfitri? Selepas Aidilfitri. Oh, lamanya lagi. Aduh. Jangan RM6,000. Dunia. Nampaknya kita jadi gembala kambing lah balik. Kau mulut tu cabul sangat. Aku dah tak nak dah kerja nak jaga-jaga kambing ni. Geli kau tahu tak? Ni dah berapa hari tak kerja pun, tangan aku masih bau kambing lagi tau. Alah, dalam masa sebulan ni, kita carilah apa-apa kerja. Yang penting halal, nak menampung hidup kita sebulan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak meninggal lagi ustaz ni. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu, mengisytiharkan tarikh bermula puasa bagi semua umat Islam pada hari Sabtu, 22 Ogos 2009 bersamaan Ramadan. 2 hari lagi nak puasa. Apa kita nak buat? Kerja apa yang kita nak buat? Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Tak tahulah nak cakap. Kita kena panjangkan doa kita. Semayang terawih kena selalu. Tenggorak kau. Semayang terawih bulan Ramadan je. Sepanjang bulan Ramadan lah kita nak kena semayang terawih. Hey. Supaya, kau dengar ni cakap aku ni. Supaya Allah tu pemudahkan kita mendapat rezeki. Panjangkan umur kita. Eh, benda tu semua wajib kau tahu tak? Masalahnya kerja. Kerja yang kita nak cari. Kita nak makan apa? Bang, apa kata kita naga lemang? Kau lain-kali cakap pakai otak, jangan pakai kaki. Hey, orang cakap pakai mulut bukan pakai otak. Engkau ni selalu salah cakap tau. Itu falsafah. Nak ngajar si bangang ni cakap. Alah, kita macam mana nak nega lemang? Pulau lemang pun aku tak kenal. Takut-takut nanti pokok tebu ya aku tabas. Dah, kau masak Maggi pun jadi bubur. Ada hati konon. Bang, belum cuba, belum tahu bang. Saya ada kena satu cikgu lemang. Cikgu lemang kan dah meninggal. Kau, astagfirullah. Cikgu lemang tu dulu. Aku tak siap kerja rumah. Dah gerotan aku keliling sekolah. Bang, serius lah sikit. Asal? Cikgu lemang. Bukan lemang. 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 Cikgu lemang. Ada juga cikgu lemang? Ada. Dekat hujung kampung ni. Kat atas bukit duduk. Kau kenal? Confirm lah saya kenal. Edin ni saya nak bagi kan. Nah, cantik lah kalau itu. Bila kau boleh buat kita? Besok pagi kita panjat bukit tu. Lemang. Salah bang. Orang kampung cakap ini rumah dia. Saya pun first time bang sampai. Tapi abang rasa rumah ni tak ada orang duduk ni. Hantar ni rumah hantu. Hei. Kau jangan nak cakap benda bukan-bukan kat hutan ni. Kita bagi salam 3 kali. Dia tak jawab, kita balik. Salam bang. Bagi salam. Sampaikanlah salam. Itu nyanyi. Sini. Assalamualaikum. Salam hamba tulus tanda ingatan. Sedap. Betul lah.
kita dalam hutan ni. Saya bagi salam lah. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. jangan puluh balas. Jangan dekat, saya sunat kau. Dah sunat. Jangan takut. Acik ni bukan hantu. Ni ke Pak Lang Lemau. Pak Lang Lemang. Pak Lang Raja Lemang. Bukan Pak Lang Raja Budak. Jangan takut. Pak Lang orang bukan hantu. Sebenarnya Pak Lang, kita orang ni ada hajat. Tak payah nak cerita panjang-panjang. Weh, apa kita ponek-ponek berburuk kat luar ni kan? Apa kata? Moh kita naik ke dalam. Moh kita naik ke rumah. Jangan malu. Apa tujuan korang ke sini? Cuba cerita kat Pak Lang. Apa Pak Lang? Apa tujuan korang datang ke sini? Okey, maklumlah Pak Lang tak reti sangat cakap dari Sembilan ni. Tujuan kita ke sini nak belajar buat lomang. Buat lomang? Kita nak berniaga. Bulan puasa. Kopalah dari tadi. Untuk Pak Lang boleh tolong. Kojak ya? Kau tengok rumah Pak Lang besar. Ni. Lomang. Dalam buku ni segala-galo ya tu. Daripada permulaan, daripada cari buluh sampai kau masak lomang. Semua ada cara-cara nak masak lomang dengan buluh. Harga dia tak mahal. Berapa Pak Lang? Pak Lang suruhkan kepada korang bolehlah RM30. Ini jilid yang pertama malam tadi Pak Lang ni. Pak Lang tak boleh murah sikit ke Pak Lang? Mahal RM30 tu. RM30 memang harga dah ditetapkan termatup oleh kerajaan Malaysia. Ni Pak Lang tulis sendiri tu. Ni zaman sekarang ni Pak Lang nak cakap dengan kau. Zaman dah berubah. Segala-gala ilmu ada dalam buku. Segala-gala ilmu ada dalam komputer. Pak Lang. Pasal itulah Pak Lang tulis buku ni. Pak Lang. Pak Lang curahkan segala ilmu yang Pak Lang ada dalam buku. Tu pasal ni, lagi. Pak Lang nak cakap dengan kau. Kita zaman sekarang ni zaman bersaing kau tu. Lagi kita satu Pak Lang. Kalau kita tak bersaing dengan orang, kita akan mundur. Sampai bila bangsa kita nak maju? Waalaikumsalam. Ni. Siapa ni, Pak? Ni. Ini hantu lomang. Kan. Nak buat lomang, belajar buat lomang. Apa, Pak Lang bini muda ke? Adolah bini muda Pak Lang. Kalau bini muda Pak Lang, Pak Lang tak suruh dia keluar rumah tu. Pak Lang suruh dia duduk ke rumah, jaga rumah baik-baik tu. Biar Pak Lang kojo bengkok selang pun tak apa. Habis apa ni? Yang ni, anak Pak Lang. Nama Jihan. Pak Lang, jadi kita orang jadilah beli buku Pak Lang ni. RM3 tadi ya? Dah kira siap-siap kat rumah. Meh, dia orang tolong, Pak. Tio. Agak-agak dengan solid, Tio. Jadi, Pak Lang, terima kasih banyak-banyaklah, Pak Lang. Terima kasih jual buku ni kat kita orang. Tapi sebelum saya balik, Pak Lang, apa? Saya nak tanya satu soalan lah kat Pak Lang. Apa dia? Pak Lang sebelum ni pernah berlakon filem ke? Kau nak tanya soalan apa ni? Berlakon filem? Pernah ke abang kau berlakon? Belum, Pak. Tak pernah kan? Belum lagi. Filem apa? God Must Be Crazy. God Must Be Crazy. Cerita Afrika itu. Botol Coca-Cola. Oi, botol Coca-Cola. Ini bukan nama macam Pak Lang. Teng. Abang ni kenapa? Buang terbiat? Aku nak tumpah lalu dia yang terbiat kau. Dia cerita lustan malam-malam. Lepas tu nangis. Nangis aku pampau kan. Korang, saya tak betul kak je kerja lagi cikgu ni. Ni, hari ni. Setelah satu hari suntuk kita berjalan.
Gunung ganang dah kita daki. Dan hampir-hampir korang sendiri tahu abang dah digigit dengan harimau putih. Sampai tinggal cakap abang macam tu. Alah gurau je. Ni lah hasilnya. Formula menjadi usahawan lemang. Wow. Kita jadi saudagar lemang. Ya, jadi di sini ada tulis langkah-langkah mempelajari ilmu lemang. Pertama mesti jujur, kedua mesti sabar, dan yang ketiga mesti tunjukkan belayan kasih dan sayang. Ya ke, pelik sangat aku dengar. Dalam buku ni ada sayang ada apa? Lemang kejadahnya tu. Bang, bagi abang Jep baca dulu. Pecahan kepada tiga langkah utama. Langkah jujur bererti apabila ingin menebang buluh dan mengambil pucuk pokok pisang, hati mesti di dalam kejujuran. Jikalau tidak, buluh yang diambil mudah pecah dan pucuk pisang yang diambil mudah terkoyak. Yang ini dengan lebih tepat lagi, cermat. Ni apa tah pula? Dah macam buku memandu sekolah, ada ceramah terbilang apa semua. Langkah kedua ialah sabar. Cukup sabar ya aku dengan kau ini. Iaitu bererti si penuntut ilmu lemang mesti sabar dengan kerenah menyediakan persiapan membuat lemang. Tak ada toib. Abang toib kan? Toib. Bagus adik-beradik bangang. Jangan mengumpat untuk insan lain sesama lain. Dengar tu. Sebabnya, kebiasaan di langkah kedua inilah memakan masa yang panjang. Dan selalunya perbualan utama yang menjadi topik hangat adalah mengatur orang. Apa mengata tengok aku pula? Langkah yang ketiga ialah langkah terakhir di dalam membuat lemang, iaitu belayan kasih dan sayang. Amboi. Oleh yang demikian, berakhirlah bab pertama di dalam mengenal ilmu lemang. Sekarang kita ke bab yang kedua ya. Bab yang kedua. Aku dah ngantuk. Besok sahur. Ha. Macam tu aku setuju. Cantiklah macam tu. Kau sambung tengok Hindustan tu. Nangis sampai besok pagi. Aku nak tidur. Alah, cakap nak meniaga lah. Nak buat lemang lah. Baca buku pun malas. Ya aku dah cik. Mana sambungan? Alkisah. Toib. Lain. Bab yang kedua. Kalau mengantuk, tidurlah. Esok baca. Patutlah Abang Jep cakap sambung besok. Rupanya buku ni yang suruh bergurau pula. Aku nak tidur. Harapkan adik-beradik aku dorang tu silap tahun ni langsung tak kuasa. Ui, isteri riah dia ni. Hei, siapa kau masuk dalam badan adik aku ni? Hei, siapa kau? Keluar. Aku ingat kau isteri riah, kenapa? Nak tidur. Mimpi tak sedap nak berkacau ya. Hai, dah besar-besar baru nak mimpi. Ayolah baru 12-13 tahun mimpi, tak heran aku. Nak apa? Sahur. Abang sahur pun kena abang puasa. Hei, tergorak kau, kena ingat aku macam kau. Dahlah cepat-cepat, sahur. Ya, birulah. Sahur. Tak. Tumbuk juga. Bangun, sahur. Bangunlah, sahur.
Cepat. Waktu itu. Woi, Lipan. Hush. Mana Lipan? Mana ada Lipan? Susah sangat nak bangun. Cepat, Sao. Tak. Guna punya abang. Lipan lah. Sedap-sedap mimpi Anita Lipan. Dan Anita Lipan. Burung. Kau cakap apa ni? Ha? Kau cakap apa? Saya cakap abang handsome, ha, macho, muka ha, menggutu, gigi besar. Lepas tu? Tu je lah. Cukup, tu? Cukup. Pernah makan kaki gigi? Pernah. Ha, jom kita sahur kaki gigi. Cepat! Ya, bang. Eh! Cepatlah sikit. Dah pukul berapa ni? Bang, kenapa muka masam ni? Ni kan bulan puasa. Kita nak bersahur. Cuba senyum sikit. Ini muka masam je. Baik engkau ada. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Toib tengkorak kau. Toib baca surat. Ni doa. Kalau aku ada je yang tak kena. Bodoh tu cuba simpan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Makan lebih-lebih, besok nak puasa ni. Hai. Buah kurma je kau nak suruh aku cekik untuk sahur ni. Bang, kau cakap buah kurma ni bang, tak sempat tengah hari, saya dah ponteng puasa. Mana boleh tahan bang? Eh, kau nak kena tahu khasiat buah kurma ni. Orang-orang dulu pun makan buah kurma sahur tau. Cuba bersyukur apa yang ada. Abang dulu kecil-kecil kau tahu makan buah apa? Sahur makan buah keduak je kau tahu tak? Buah keduak? Buah apa tu bang? Adik-beradik dengan buah jering. Maklum dia lah baru ni. Buah bacang. Ah, mak ngah dia buah kini. Kalau buat sama belajar pun sedap tu. Makan dengan kari. Dasar. Makan-makan je apa yang ada dulu. Main cepat. Ni buah kurma bang. Ah, yalah takkan buku tebu pula. Tapi bersilang-silang macam mana ni? Biasa pokok buluh yang aku tahu ada peri-peri. Ha. Bukan peri-peri. Apa tu? Pari-pari. Pari-pari. Pasong putih. Peri-peri kat Penang. Apa cara ni? Dah bersilang ni. App, dia kau baca app macam ni cara nak potong. Dia cakap kita kena potong buluh yang tak tua, tak muda. Dewasa lah maknanya. Ha. Lepas tu kita kena potong 2 inci daripada ruas. Oh, ada pula buku ruas. Potong bang. Dah boleh? Boleh. Aku potong eh. Ha, silakan. Oh! Ada lagi sikit bang. Oh, kena baca bismillah. Bismillah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Kau tak nampak aku kat depan ke? Kalau nak bunuh aku cakap biar aku letak leher aku kat sini, senang kau tebang ni terus. Hey. Yang kau macam mana kau tahu niat aku je ni? Letak je terus. Begini letaklah. Bulan puasa panas haus tu. Ini kan dapat minum air. Baik.
sejuk naik. Woi! Woi! Kau buat apa ni? Ha? Saya habis tinjak, bang. Habis tinjak apa? Kau minum air kan? Tak, tak. Eh, kau tak payah nak tipu akulah. Belum pernah nampak lagi tahu aku orang beristinjak tak buka seluar. Kau jangan buat pasal, eh. Aku suruh kau pergi cari pucuk pisang. Dah cepat. Pergi. Ya. Cepatkan, mak. Kau jangan main-main, eh. Pucuk pisang, bukan pucuk ubi. Hey, ni. Buat apa tu? Gaji. Buat apa dengan gaji tu? Potong buat apa tu? F, kau potong daun pisang tu ikut saiz dia betul-betul. Ukur betul-betul. Saya tahulah, bang. Saya tengok buku tu. Hai, cakap pun tak boleh. Awak je. Oh, yang rajinnya. Ampun, nak buat apa ni? Uluh daun pisang. Nak buat pelita ke? Nak buat lemang? Eh, tak, Mak Lihat. Kita nak buat lemang puluh. Ni? Ha. Eh, buat lemang? Yang kalut-kalut siapa? Kita baru puasa hari ni. Yang puasa hari ni. No. 29 hari lagi. No, nak raya. Jauh lagi. Eh, nak kalut-kalut ni siapa? Ni, Mak Leha. Kau nak cakap ni perlahanlah sikit. Cuba mula dengan perkataan yang lembut. Taklah terkejut, Mak Leha. Orang puasa, Mak Leha. Ini kita orang ni potong lemang ni nak meniaga lemang. Potong lemang, meniaga lemang. Bukan potong bulu. Ay, potong bulu, Mak Leha. Biasalah orang puasa. Ya. Lemah ingatan sikit. Ini nak meniaga ni kat tang mana? Dekat area di sini juga, Mak Leha. Api tak nyala, bang. Macam mana nak nyala? Kau tak tekan switch. Ya, ini bukan karen. Api tu? Ini api. Oh. Ha, bang. Saya ada idea, bang. Apa? Batu mesin, eh. Kau tuai dengar ngarut sikit kadang. Confident je muka. SPM tak ada padahal. Kau pun UPSR tak ada. Hai. Tadi dah senyum. Bang. Bang. Ha. Ini kalau api besar gini ya, sampai haji belum kompom masaklah lemang ni. Yalah, kita nak pakai kereta Cina, kau tahu. Tengok, saya ada idea. Apa? Belum. Aku nak apa? Bang. Ha. Macam ada yang tak kena ya dengan lemang ni, bang. Itulah. Abang rasa tak boleh pakai daun pisang lah. Habis tu? Cuba kita pakai daun teruk. Hei, kepala otak kau. Haram. Jadi abang pun tak kena. Macam inilah. Cuba kau ambil buku tu. Aku rasa tak sedap hati lah. Azal? Api tak hidup-hidup ni. Apa kata kita letak je minyak petrol kat dalam ni? Eh, tak boleh. Boleh, biar cepat terbakar. Sedap sikit makan. Tak boleh. Mana ada perisa ni? Bang, ni. Formula membuat lemak. Ha. Pandai pula baca. Ha, ni. Ha. Oh.
aku lari gagah berani. Hey. Nak menyanyi pula baca ni. Punya lemang, aku ingatkan bom. Itulah. Aku ingatkan Mak Leha. Mak Leha kan suka main mengecoh dalam bilik. Nampaknya tinggal rezeki kita bertiga je lah dengan Mak Leha. Ya lah. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Mak Leha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mak Leha. Loh. Orang dah nak buka buka dah baru nak mai. Yelah. Nak apa? Ni Mak Leha nak kasi ni lemang baru siap tadi ni. Hak buat tadi tu. Ha Mak Leha. Oh, baik hatinya. Oi, habaq kena hangat, oi hangat, oi hangat. Loh, baik semula budak ni. Biar saya pegang dulu ya. Tak apa, tak apa. Mak pasal hangat tak kisah, pasal baik hatinya pasal. Ha? Mak Leha, Mak Leha ada benda. Sana tunggu sat. Oi hangat, oi. Bergurau pula. Hei dunia. Nampak ni apa dia? Pulau Mak Leha, kuih bengkang. Eh tapi tadi Mak Leha baca resepi kata popiah. Mak Leha, inilah. Kuih ni kita cerita nanti dulu. Yang saya nak cerita ni Mak Leha. Kata orang tak baik bulan-bulan puasa ni ngumpat. Saya pun tak suka Mak Leha. Orang-orang punya pasal. Saya punya pasal. Tapi saya nak tanya sikitlah kat Mak Leha. Apa dia? Anita dengan suami dia yang tak cukup inci tu tak balik puasa ke kat sini? Bukan pasal hang lah. Bukan. Pasal Mak Leha kan? Mak Leha sedih. Lepas daripada menikah hari tu sampai hari ni. Tok Sah kata nak tengok Mak Leha. Telefon pun tak. Gamaknya mereka sangkut dalam jam kot, no? Entahlah, Mia. Tanta dia pergi bulan madu kot. Tengkorak mereka. Adakah bulan puasa pergi buat bulan madu? Tak pernah orang buat lagu tu, eh? Biarlah, Mak Leha. Dia tengah seronok tu. Baru-baru. Tapi biarlah, Mak Leha. Ni, dah nak buka ni. Saya balik dulu, Mak Leha. Ya, ya, ya. Ya, sama buka, sama buka. Syukurlah. Dan badak sumbuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan-tuan. Tadarak yo. Hai, teruk noh ke kau puasa ke ni? Tak adalah teruk sangat. Penat. Orang berpuasa. Ha, ni. Makan. Aku nak rasa lemang kita ni. Sikitlah. Apa kemasin sangat ni lemang ni? Betul, masin. Apa yang masin noh? Mana ada? Betul. Masin betul. Hei. Macam mana kita nak settlekan ni? Macam ni lingkup bisnes kita ni. Betul. Tapi bang, nanti lepas solat tarawih, kita balik, kita buat kajian lagi pasal lemang. Betul. Buat masa sekarang ni, kita makan je apa yang ada. Sikit nasi. Saya dah lapar sangat ni, bang. Bukan saya nak makan nasi, bukan makan kurma. Oh. Lambatlah kau pakai sunduk. Ini saya punya lah. Ya Allah, bang. Apa betul ni? Hei! Orang nak makan juga. Lemang. Rezeki. Jangan ditolak.
penyakit jangan dicari. Allah, sedap kalau dah tengok. Wih, garing. Pandai budak-budak ni bakar. Eloklah. Potong apa? Tak lekat. Bismillahirrahmanirrahim. Hampa rendam pulut dengan ayat laut ke? Astaghfirullahalazim. Buh kelang garam ke dalam ni ke? Yok ngorai masinnya. Kalau salah engkau ni, sepijik macam kambing biri-biri. Ah, kau. Melawan lagi cakap aku. Tak boleh patah. Asal. Tak boleh patah. Kau apa yang kau boleh buat? Ini apa hal pula ni? Bang. Kali ni lemang kita adalah lemang yang terbaik. Kenapa? Sebab saya dah baca buku formula tu dari A sampai ke Z. Betul. Kalau betul kita masak lemang ni sekarang. Sebab api ni pun aku dah hidupkan 2 hari 2 malam. Tak tidur aku. Okey bang, jom bang. Jadi kita masak sekarang ni. Okey boleh. Jom. Sorang je balik. No, Amir tak ikut balik sekali. Ni siapa pula dah? Apa masalah ni? Buat cerita kat mak. Minjam bercerai. Oh boy, lajunya. Berapa hari baru? Cerai dah. Tak apa dah tak ada jodoh nak buat lagu mana. Macam mana boleh jadi lagu tu tu? Tu pendek tu mana? Kuasa landak fikir dia. Kemetot. Depan kita mulut punya baik. Rupanya ada perempuan lain. Wajak! Bang. Ya. Ya, bang. Benda kau ni. Benda. Bang. Abang pernah terfikir tak? Yang hidup kita ni sebenarnya dirancang oleh arwah mak kita. Tapi last-last kita macam ni juga, bang. Tak kaya pun. Aku pun pernah terfikir juga, Ed. Tapi nak buat macam mana? Dah memang nasib kita macam ni. Dah tak ada rezeki. Nak macam mana? Kereta Anita, Anita. Memanglah kereta Anita, abang. Tapi masalahnya Anita tu dah jadi hak milik si pendek tu. Kau jangan sebut si pendek tu. Dahlah tak cukup inci. Nanti aku ni panas kalau dengar nama dia. Hari ni sedap. Aku nak makan dengan punya pinggan sekali. Hei! Pak, dah. Dah salam. Baca doa dululah. Cepat. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma laka sumna. Amin. Wa bika amanna. Amin. Wa ala rizkika aftarna. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Hari ini kita rasa lemang ni sama-sama. Betul. Tahu. Satu, dua, tiga. Dah berjaya! Kita dah berjaya! Yes! Sedapnya. Kau kata ni ada rasa vanila. Rasa manggis hujung dia. Hari ni, pemula kau berjadi juga, Em. Betul, bang. Besok kita cari lokasi nak menegur lemang. Ya.
Apa pendapat korang tentang tempat ni? Apa? Terlepas. Saya rasa bang tak strategik abang. Kenapa pula? Aku rasa macam tak sedap badan lah. Apa pasal? Kalau kita nak berniaga kat sini, aku ingat lebih baik kita batalkan je lah niat kita tu. Kenapa? Sebab kat kawasan ni... kawasan... Apa? Apa? Kalau nak bunuh aku, ambil parang, potong kepala terus. Tak payah nak berat-berat macam ni. Aduh, panas. Panas ni bang, ni bang. Penat lah. Entahlah. Dah satu kampung kita tawab dah. Nak cari tempat tak jumpa. Kat mana ni kita nak berniaga ni? Abang rasa kan, Sempang 21 tu cantik tempat untuk kita berniaga. Betul-betul. Kau betul-betul. Tu sempat tempat orang selalu aksiden. Kalau kita jual lemang kat situ, mau dikibas dengan dek lori lemang kita. Bang, simpang tu yang paling strategik, bang. Eh, awak tu, kau simpang-simpang. Alah, awak dengar, amboi, simpang-simpang. Kena libas. Simpang mana? Pergi mana tadi? Pergi meniaga atas mana? Sebenarnya tadi, kita orang bawa balik tempat cari tapak nak meniaga. Mak Leha, Anita balik seorang kenapa? Mana pergi laki dia? Dah naik angkasa lepas ke? Ish. Tambak tu mata hang tak sia-sia besar saja kan? Boleh nampak masuk dalam rumah Mak Leha. Kita balik seorang tu lah Mak Leha nak cerita. Saat ini orang kata pun matriot tengah panas pula kan? Tapi dalam ni punya lah sedih. Sambung, dia balik seorang tu pasal dia dengan laki dia. Pisah. Ayah, tolong jangan tinggalkan abang ayah. Abang tak sengaja. Masa tu abang macam kena buka kau. Tolonglah. Cukuplah abang, cukuplah. Ayah takkan maafkan abang tu tak? Abang ni tak padan dengan kemen tau tak? Asli dah diri ke? Sama abang curah dengan kawan baik ayah sendiri tu tak? Ha? Macam mana ayah nak berdepan dengan muka kawan baik ayah tu kalau ayah jumpa dia nanti? Cukup. Mulai hari ni, ayah nak ambil keputusan. Kita bukan suami isteri lagi. Abang faham tak? Ayah akan bawa benda ni ke mahkamah. Ha? Kemen tau tepi. Ayah, tolong jangan tinggalkan abang ayah. Tolong ayah. I'm sorry. Awak ni, ha? Lo awak sebek ni. Ha? Bekas teriak ke ni? Tak ada, Mak. Dia tak ada apa. Eh, Mak main daripada mana? Pergi rumah saya dia, nantak dia kutu dah. Dah 4 bulan dah. Tak? Awak teringat kat Amir ke? Bang, abang rasa kan, saya ada peluang lagi tak nak mengorat si Anita tu? Kau, janganlah nak bermimpi. Kau tahu tak, Anita tu dilahirkan kat dunia ni memang tercipta untuk aku, bukan untuk kau. Eh, banyak cantik muka abang. Apa salah pula? Kau kena tahu abang kau yang soleh and soleha ni, sebelum mak meninggal, mak ada tinggalkan aku hayat. Hayat untuk ngurah perempuan. Engkau apa tahu, mak bukan suka engkau. Eh, bang, apa ingat abang seorang je dari power? Saya pun adalah ayat power. Engkau pun ada. Kau jangan nak nipu aku. Kau bacing sekarang? Mana lagi tahu? Saya seorang je tahu. Woi! Aku suruh korang basuh motor. Jangan sampai aku suruh basuh pokok kelapa depan tu. Relax, abang. Bulan puasa ni panas. Eh, aku lagi panas tau tengok korang. Buat kerja tak pernah nak fokus. Sebab itulah biasa apa peluang kau terlepas. Relax. Cakap orang, paku dulang, paku serupi. Masak pujuk paku dia yang lebih. Weh, kau jangan nampak kau paku mulut kau.
Apa paku-paku? Abang ingat saya ni apa? Sundal bolong ke apa? Nak dipaku-paku? Sundal bolong tengkorak kau. Bulan puasa semua kena ikat. Yelah, aku tak macam korang. Nampak ni? Tengah study. Tanda nak buat lemang. Tak payahlah, bang. Dia jual lemang tu pun, saya punya cadangan. Banyak kau punya idea. Cuci motor cepat. Gemah takbir di subuh hari, menjelang sudah Aidilfitri. Macam kena buasi untuk aku ni. Abang rasa tempat ni sesuai kan? Boleh tahan juga lah. Tengok lain clear je. Kubur pun tak ada, pesaing pun tak ada. Boleh lah. Betul, betul. Bang, apa lagi bang? Kita pasang payung lah. Adik kau ni kenapa ni? Seko ni? Tak hujan tak apa, buat apa pakai payung ni? Menega lah. Kau nak buat meniaga? Payung bunga-bunga ni. Hai. Mana boleh pakai payung ni? Daripada kau pakai payung ni, baik kau pakai payung kubur. Salah lah ni. Salah. Ini aku was-was lah tengok demam ni berkembang. Payung bunga-bunga. Balik nanti kau cek adik kau betul laki ke tidak ni. Pasang-pasang. Sini. Ini apa ni? Ini apa? Payung. Pasang roket. Jaya, apa ni? Kau nak bunuh abang eh? Ha? Kau nak tercucuk tadi? Kau suka tak macam ni? Aku doa-doa lah ya Allah. Semoga berjaya lah perniagaan kita ni. Betul, betul. Bang, saya nak salam. Apa pasal ni? Tahniah, kita dah berjaya. Lah, ingat kau punya Fitra tadi. Abang pun nak salam kau. Akhirnya kita berjaya juga. Ya, bang. Tahniah, tahniah. Yes. Nama mendam. Mendam je? Makan tak boleh ke? Puasa. Oh. Nah, bang. Makhluk raib mana pula ni buat van tak nampak kepala ni? Ada ke tak ada? Ada. Bang, ada. Jangan-jangan gangster tak? Weh, kau ni gila kau. Assalamualaikum. Maaf. Buat apa kat sini? Tak ada rumah ke? Eh, kau hajar kau. Eh, eh. Bulan macam orang tak puasa. Weh, bulan puasa ni. Sabar. Buat apa kat sini? Tak dengar ke? Saya tanya. Eh, orang berniaga lah. Berniaga. Berniaga lemang eh? Samalah, aku pun nak berniaga lemang juga ni. Lemang makcik kau. Lemang. Kalau ikutkan hati saya ni, bang. Saya dah halau budak pendek tu, bang. Tamatlah ni bulan puasa. Batal pula nanti puasa saya. Kau tu lah. Abang suruh belajar hukum. Tak pernah lagi abang dengar halau orang boleh batal puasa. Yang abang dengar kentut dalam air pun batal. Okey, yes, 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 dah siap. Ni abang nak pesan kat kau orang ni. Abang, besok hari pertama kita berniaga. Betul. Jadi abang nak kau orang buat yang terbaik tau. Aku setuju. Apa bang? Ikan hidup. Saya nak matikan dia. Tapi bang, abang tu nak si Amir. Saya nampak dia macam abang. Apa? Abang tengok ah, macam sikit tu. Kau tak baik sangka buruk kat orang. Kenapa? Pasal budak Amir tu nak cari rezeki. Rezeki dia biarkan rezeki dia. Kita dengan rezeki kita. Betul? Yang abang mamak ni apa? Betul-betul? Eh, yang kau ni nak panggil aku pasal? Aku tak sebut nama kau pun dah cukup bagus. Abang pilih saya kan? Beli. Kau tak nampak aku tengah makan ke? Eh, aku nak makan ni. Kau jangan bergaduh boleh tak?
Air sasi lama abang tak minum. Allahuakbar. Abang tu beli sasi yang kau beli kicap, kenapa? Kau nak bunuh aku apa? Pandang dengan pendek, ada hati nak buat van tu. Entah sampai entah tidak kakinya tu. Assalamualaikum, musibah. Assalamualaikum, sahabat. Ngajar kau mulut. Ngalah macam tak puasa mulut. Lambat ni, meh. Ni ha, van ni meragam tadi. Macam dia pula yang puasa. Aduh. Apa boleh buat kan? Bulan puasa, kenalah sabar. Kalau bukan bulan puasa ni, aku dah maki van ni tau. Kau yang bercakap macam nak beli kita orang ni apa sal? Ha, tahu tak apa. Tak tahu tanya. Kau jangan main-main dengan aku. Sudah. Dan tu ada hati pun. Bang. Benda kau ni. Bang. Apa cerita ni rumah kita? Tak ada orang beli pun. Abang. Kau sabarlah. Meniaga kena sabar. Ha, tepat sekali. Kita dalam meniaga ni kena banyak bersabar. Tak boleh terburu-buru macam pemburu. Dah cepat-cepat jalan. Yang kau ni pun satu. Menda pun nak marah-marah. Ni, abang-abangku yang handsome. Saya ni dekat sana punya panas bakal lemang. Abang kat sini sedap mendam. Cubalah fikir sikit macam mana cara nak bagi lemang ni laku. Eh, yang kau nak bising-bising kenapa? Kau tu cemburu mendam dengan aku selalu kalah. Untung aku mendam. Kalau aku main wow. Ni, satu sifat cemburu ni aku nak bagi tahu korang ni. Dalam perniagaan, kita tak boleh ada sifat cemburu. Cemburu ni ada dua. Satu cemburu sihat, satu cemburu tak sihat. Kalau cemburu sihat dalam bisnes, bagus. Sama-sama memantapkan diri untuk maju. Kalau cemburu yang lagi satu tak sihat ni, yang tak bagus ni. Jumpa bomoh sana, letup. Tu-tuju kat bumbung sana. Cuba bumbung sana. Ha, letup. Tu-tuju kat bumbung sana. Tak bagus macam tu. Tak boleh ada dalam diri kita. Ha, macam kau lah. Cemburu kat aku. Pasal Anita. Yelah, abang cakap macam bagus nak nasihatkan orang. Abang tu pun lebih kurang lah. Dah, tak payah nak gaduh pasal Anita kat sini. Sibuk nak mendam Anita. Habis tu nak gaduh pasal Mak Leah. Eh, dah tanya sikit. Hei, kau kena bagi salam, Mak. Assalamualaikum, ya dikubur. Salam. Ahli kubur tenggorak kau. Hey. Salam. Nak apa? Ni, saya nak minta tolong. Saya nak ke surau. Nak bersolat. Jadi, tolong tengokkan gerai lemah saya tu. Baiklah. Okay, tapi jangan makan pula lemah tu. Kau ingat aku kebulur macam kau? Tengah-tengah puasa ni nak cekik. Alah, gurau pun tak boleh. Kalau tak boleh gurau, jomlah ikut aku ke surau. Eh, jom. Amboi, berpantun pula. Dia cakap tu macam sindir kita je. Aku rasa tak. Ini betul ni. Bang, orang tu cakap, kalau bulan puasa, selain jaga tingkah laku dengan percakapan, kita kena solat. Kalau tak solat, macam kita tak puasa. Suka dengar ni. Janganlah, nyanyi lagu raya. Tuang. Oh. RM18. Terima kasih, eh. Sama-sama, bang. Bang, buat beg, bang, tu. Bang, tengok, RM10, RM15, RM18. Ini rezeki pertama kita, bang. Alhamdulillah. Syukurlah, mudah-mudahan murah rezeki kita. Bang, ini pelanggan kita tu, kalau dia balik rumah, dia bagi tahu dengan dia punya jiran, lemang kita sedap. Besok bang dah tentu ramai bang datang sini bang. Berjaya bang, kita berjaya. Mudah-mudahan. Abang ni langsung tak ada semangat. Kita nak meniaga kan. Semangatlah sikit bang. Iyalah, yang kena marah-marah kenapa? Tak ada lah. Saya ni seorang kerja, abang siap mendam je. Dah malu depan orang gaduh. Kenapa tak seri di wajah? Kenapa? Wow. Lepas semayang ni. Cukup.
cukup guang hajar budak. Cukup. Banyak pun kau boleh guang hajar lagi orang eh. Hon-hon, buatnya meninggal ke abang aku ni macam mana? Alhamdulillah. Tak apalah, tak apalah. Meh, tadi kita nak jagakan kau punya gerai. Alhamdulillah. Kau tolong jagakan gerai tu orang. Kita nak pergi solat. Boleh. Oh, eh? Sebagai tanda terima kasih aku terhadap korang. Korang gila pula sayang. Assalamualaikum. Salam. Kau lemah, bang? Lemah, lemah. Tak boleh, boleh. Naik mana? Buat apa nak? Hijau lagi, bang. Belum muda. Belum muda ke belum masak? Belum masak lagi ni, sejuk lagi ni. Meletak. Tu siapa punya lemang tu? Tu. Kawan saya punya, dia pergi semayang. Kalau abang nak, boleh saya tolong jualkan? Boleh. Tengok dulu ya. Boleh, boleh. Oh, ni cantik ni. Oh, dah masak kau main dah ni. Bagi ni lah, cik. Saya beli air ya. Pak ni? Ha, boleh? Boleh, boleh. Jalan-jalan. Kau dah kalah. Kau terluka sebab kawan. Kau tak percaya kau kira. Kau kira. Yo, dia orang punya pasal. Kita punya pasal. Budak-budak. Dah besar-besar dengan kau. Heran aku. Ni kenapa? Sawan ke apa? Terincak akal. Peluk-peluk aku pula. Meh. Lemang kau macam mana? Ada orang beli? Lemang? Ha. Tak. Aku rasa orang belum tahu lagi kita buka gerai kat sini ni. Tapi kau jangan risau. Nanti kalau dah orang kapun ni tahu, mesti macam ni ni. Siap ambil nombor nak beli lemang ni. Betul-betul. Tapi kedai kau memang lawa. Siap ada belon, ada vanilla cut. Apa? Kedai siapa? Kedai kau. Lagi mau tanya. Bawa motor tak betul sikit lah. Eh, abang bergurau, tak boleh. Dah saya nangis, abang tahu. Dah lah penat betul puasa satu hari ni. Kalau dapat mandi air terjun ni, fuuuuy. Abang penat? Tak payahlah, dari pagi sampai ke petang main dam, saya ni ada gelemang. Penat benda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang-abang bertiga. Ya, saya. Abang Mamat. Ya Allah. Abang Jeff. Abang Syuib. Ya. Aduh, mak pesan. Mak pesan suruh beri juadah ni kat abang bertiga. Ani tak bawa kuih. Mak cakap, kesian abang bertiga. Kerja teruk. Mak cakap, abang beruk. Teruk. Abang Jeff. Tak, abang okey. Ambillah. Anita. Anita bagi kari pap. Ayuh, buat puasa. Selamat buka, ya. Selamat buka, Anita. Tak lama lagi raya. Anita. Confirm kau jadi milik aku. Itulah siapa suruh cari jantan tak berguna. Habis madu sapah dibuang. Yang dah tunang pun boleh berpisah. Cik Amir, budak tak cukup inci tu. Jangan nak kena-kena. Dah tak cukup inci, tak cukup umur pula tu. Gila talak lah kau nanti dibuatnya, Amir. Apa talak-talak? Nak tunggu sampai aku menyalak. Dah masuk waktu dah ni. Tunggu kat luar. Nak pergi ajak Soeb pula. Alah, aku tengah sibuk. Anita. Kau memang cantik.
Hidung kau, bibir kau, mata tu mahal. Ini kalau mata kau kalah high beam ni dah tentu terang jalan ni. Entah. Anita, Anita. Raya ni kita jadi pasangan kekasih. Aku jadi pakwa, kau jadi makwa. Lepas tu kita jalan-jalan sambil makan ketupat, makan lemang. Best Anita. Wei, Anita. Anita tenggorak kau. Kau kenapa? Macam orang gila cakap tenggorak. Tak ada bang, mana saya cakap? La ilaha illallah. Apalah nasib aku ni. Adik nombor dua cacat, nombor tiga gila. Dah cepat, semayang terawih. Semayang terawih? Habis? Bang, MC boleh MC? MC tenggorak engkau. Kau ingat macam kerja? Kau tahu tak mana MC tu apa? Tak tahu bang. Mati cepat. Mati cepat? Ha, nak? Tak nak bang, tak nak. Tak bang lah. Yelah. Masjid lah. Ha. Tu, kau tengok tu. Kau tengok tu. Macam bagus je. Apa? Kau tengoklah dia punya action tu. Kau tengok-tengok. Dia kipas pakai tangan. Bang, kalau saya jadi dia, saya rujuk balik dengan Amir. Amir pula. Dengan si Anita. Wah, dua Anita tu. Dia boleh buat bodoh je macam itu. Dah bercerai. Kau tengah-tengah panas ni, kau cerita pula pasal Anita. Kau dengan dia pun sama. Kalau kau terer dia terer, kau takkan terlepasnya dengan Anita. Ni abang ni, saja je tak nak tunjuk. Kalau bab perempuan, bab ilmu menguat, kau tanya abang. Abang raja segala-galanya. Apa yang abang terer sangat? Kita kalau nak menguat perempuan, kita kena ada satu ilmu dalam diri kita ni. Ha, apa? Orang panggil style. Ai, style. Selalu pergi bandar ya style. Style ni kalau nak tahu. Macam ni lah. Anita ku sayang. Anita. Anita. Hai, tak nak keluar pula ni. Anita ku sayang. Mama, kekasihku. Maafkan aku, Mama. Ya, Anita. Kerana aku telah keluar dengan bakal suamiku. Bakal suamimu? Bila masa pulang kau, Em, jadi suami kepada Anita? Aku bukan Sueb. Aku Van Halen. Pemain kita rock dunia. Awi, Van Halen tengkorak engkau. Muka engkau Van Jenazah. Janganlah cakap kuat-kuat, nanti dia dengarlah. Kau Sueb. Bagong kau. Adik aku kau pergi ngurat tak guna engkau. Hei! Kau Sueb, Em. Mimpi. Aku nak kata tidur basuh kaki. Sawan ke pun cekik orang. Orang. Saudara, kenapa kecoh-kecoh tadi? Tak. Kita orang adik-beradik. Orang memang macam itu. Kadang-kadang kita makan mara, tikus. Lemang. Lemang. Tengok sekejap, Ini apa pasal lemang ni macam tak masak je? Apa pula masak, bang? Tak betul. Tak masak lah. Ya ke? Tak apalah. Lain kali lah saya beli. Bang, kalau sini kurang ajar, kalau sini kurang masak, sini dah masak, bang. Tengok dulu, bang. Tengok free ya ini. Kebiasaan lain tengok guna bayar. Saudara, ini barulah lemang buah masak. Cik, bagi saya 10 batang, boleh? 10 batang? Ya. Wow! 10 batang! Manusia zaman sekarang ni macam-macam. Ada manusia yang bertopeng gambruk.
Ya, biar. Tu hal dorang. Kita biar dengan hal kita. Ha, pijak-pijaklah bara tu. Senang hatilah tu, si Amir. Tadi orang beli lemang dia 10 sekali, bang. Alah, nak macam mana? Dah bukan rezeki kita. Rezeki dia. Betul-betul. Tapi abang nak tanya kau satu soalan ni. Kau lah kalau ada awek lah kan. Tak kira lah awek tu buruk ke hodoh ke cantik ke, aku tak kisah. Tapi aku rasa hodoh. Macam mana kau nak pertahankan cinta kau supaya tak letak? Benda kacang lah. Simple. Panas betul lah. Saya kalau ada awek, setia. Setia? Setia macam mana? Okey, aku tengok Abang bayangkan. Hei! Tak. Abang bayangkan. Saya naik motor ni, bawa awek saya. Pakai helmet full face. Ada lesen televisyen. Patut abang kata macam lembu. Kau tahu tak aku bawa oleh aku? Kalau jatuh tersembam tadi. Itu masalah kau. Siapa suruh kau beli tenggiling bodoh ni? Buka macam mana? Apa sen? Macam abang tinggi akulah, Mamat. Handsome, eh? Handsome? Ni Mamut. Oh, banyak cantik kau. Aku tak ada adik-adik tinggi. Oh, iya ke? Anita. Abang datang ke sini untuk mengambil Anita kembali. Janganlah, Nek. Dengan si badut ni, dengan pakai tai. Alah-alah pekerja restoran. Turun, Anita. Turun. Kau kena hujan panas kan? Demang kuning, Kang. Abang Syuib, maafkan Anita kerana kita tak rela hidup dalam kemiskinan. Kau ni belum puasa ni? Mimpi, bang. Mimpi. Turun. Bulan puasa ni. Bang, ada orang, bang. Tu. Bang. Lemang, bang. Amboi. Teruk noh puasa sampai tak boleh bercakap. Bisu. Bisu tak apa. Jangan bisul. Hei, abang heranlah. Apa nak jadi dengan dunia sekarang ni? Kenapa? Tadi kat masjid. Orang ni postman dah buka tak kena tutup. Tadi kat masjid kau tahu, ada satu cerita abang nak cerita dengan kau ni. Hai, balik semayang pun nak ngumpat juga. Ini perkara benar. Alah, iyalah. Kau tahu tak, abang tengah semayang tadi, arwah cikgu Ripin semayang sebelah abang. Ha? Tak, anak dia. Jadi masa sujud nak jadikan cerita ni, abang risau dengar bunyi beg plastik. Jadi abang bangun, manalah tahu sekarang mengkarung masuk masjid. Kali abang bangun, abang tengok tangan kiri tengah capai beg plastik. Nak ambil nemikai. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bang, nemikai tu apa? Ini apa kebenar sangat adik kau seko ni? Ha? Nambikai tu tembikai. Orang semua-semua kalau sebut tembikai, nambikai. Tembikai. Contohnya macam gini. Amang, ni lu nambikai ni mengamal. Baik. Apa? Jangan ngejek orang. Mana dia ngejek? Alah, tapi bukan tu yang kita nak cerita. Yang kita nak cerita ni, dia orang ni nak makan ke nak semayang? Itulah dia orang. Kalau nak semayang, nak mencekik, tunggulah balik rumah. Betul. Tapi bukan tu yang kita nak cerita. Yang kita nak cerita ni, Ania. Lemang kita ni. Aku rasa ada yang tak kena dengan lemang kita ni. Betul lah. Aku pun rasa macam tu, bang. Diorang pelanggan kita semua lalu kat kedai, tak kerti nak singgah kedai kita. Pakai lalu je. Yang disinggahnya, kedai si Amir pendek tu. Budak tak cukup inci tu. Heran aku. Dia beli lemang si Amir? Abang rasa lemang Amir tu mungkin besar daripada lemang kita. Tak mungkin. Amir tu budak dah lah. Kecil tak cukup inci. Mana ke larat nak angkat sebesar-besar umatnya si apa tu buluh.
Betul juga. Bang, saya rasa saya tahu apa punca dia, bang. Apa benda? Kau tahu? Kalau abang nak tahu. Ha. Amboi, macam nak pergi tuan raya pula. Besok saya beritahu jawapan ni. Bang, tak jauh aku naik pandai dulu. Kau naik dulu. Assalamualaikum. Awak sampai ni? Biasalah, semalam laku banyak. Awak lah sikit ni. Lagi pun kan, sebab kata tuan pengarah, tuan kena jaga. Baguslah macam itu. Ada kemajuan. Jom, kau masuk kain. Eh, tuan kapi. Lawan sinar takkan hilang. Awih. Abang tak nampak lubang dia, kata dia. Mana betul lah. Kalau lah negara kita ni ada salji kan, Bes? Kerana silap bandung dengan chicken dish sedap ni. Puasa. Ya. Benda? Aku nak surau. Hai! Belum masa waktu lagi. Biasalah, aku nak semain sunat. Mak! Ya, eh. Eh, aku pergi dulu. Bila masa aku jadi mak kau? Mak. Hei! Yang kau ni dah macam Palestin apa? Atak masih hidung. Oh, rasa awak Ben. Ngalahkan dah habis bayar. Aku dengar ni dulu Ben mayat ni. Oi, you. Ben mayat dah guna. Lagi sikit tu nak langgar lemang dia tu. Hey, belum puasa jangan mumpat. Tak bagus. Enak nasihat abang konon. Amboi, besar api nampak. Takut belajar kau beli lagi ya. Hey, yang kau ni nak besar-besar api kenapa? Ada aku suruh kau beli gas. Kau jagalah tepi kain kau sendiri. Hei, kita orang nak pastikan hari ni lemang kita orang tak kena komplain. Alah, sabarlah. Setiap langkah tu ada ragamnya sendiri. Aduh. Eh, kau dah tak ke masjid ke hari ni? Oh lah, meh. Tak nak ke masjid ni? Jaluklah. Meh, kau lah. Oh. Sementara kita orang pergi semayang, kau tolong tengokkan lemang tuang boleh? Okey, baik. Ha, lepas tu, kalau dia beli lemang kau, selitlah lemang tuang sikit. Pulak? Yelah, modal pun belum balik, meh. Okey lah. Okey? Okay. Okay? Baik. Harap, harap. Okey, assalamualaikum. Salam. Salam, bang. Ha, kau nampak tu? Kau nampak tu? Patutlah dia cakap besar selama ni. Kerja dia rupanya. Si Charlie Chaplin ni. Aku bakar dia kat atas bara lemang tu, kan. Jangan jadi bodoh, bang. Janganlah cakap kuat-kuat kalau dia dengar, kan. Kita ada cara lain, bang, kalau nak ajar dia ni. Eh, kau jangan nak buat kerja bukan-bukan. Aku tak nak masuk jail. Abang sengkat sangatlah fikiran. Kiok, benda dah gantul. Apa kiok? Abang tengoklah, benda dah gantul, kan. Dia menipu kita. Sekarang ni, kita cari macam mana nak kenakan dia balik. Pandai dia. Pandai. Bawa motor macam nak pergi berperang. Aime, goyang kaki, senang hati nampak. Sanita dah rujuk balik dengan kau ke? Eh, mana ada. Kau ni fitnah je. Tahu tak? Fitnah tu dosa seperti makan daging saudara sendiri.
Ni aku sekarang ni tengah semangat nak berniaga ni. Semangat niaga meh. Yalah lemang laku. Tak macam lemang kita orang, tak laku, orang tak beli. Hei, biasalah eh ajak berniaga. Ada kalanya laku, ada kalanya tak. Tapi kalau dah tak tahan, jadi pembeli je lah. Beli lemak aku ni. Yalah tu, meh. Rembat juga budak ni. Tidur tu, meh, sangat. Ngalahkan macam puasa. Hei, kau ni. Hei, tak sangka aku. Si pendek jembalang hantu sebelah kedai kita tu sanggup buat kita macam ni. Padahal kita cukup baik dengan dia tau. Betul bang, saya lagi tak sangka bang. Si Ame tu kan budak baik. Semayang tak pernah tinggal. Tapi last-last rupanya penyamun Yankee. Itulah abang dah cakap, abang tak percaya kata orang dulu-dulu. Tadi kenapa? Kata orang dulu-dulu, ha? Setan kena ikat masa bulan puasa. Mana ada? Tu setan lah tadi tu. Betul. Perangai macam iblis. Tak apa. Hari ni hari dia. Besok hari kita. Besok hari Jumaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang-abang, hari ni kan kita ada bawakan juadah berbuka. Ambillah. Sedap betul. Kita minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Anita, Anita. Sekejaplah. Nak cerita ni. Kita orang kan berniaga lemang. Dekat sebelah gerai kita orang tu, bekas laki Anita pun ada. Ini betul bengap kau tahu tak? Orang tu buat... tadi kalau kata cakap macam itu, kau dah. Abang... Rajin tau potong steam. Dah, jom kita pergi mandi, bang. Apa ya ni? Habis? Ya. Eh, mana dia orang ni? Dah petang ni takkan tak datang lagi. Kau dah gulung tiga ni. Aish. Biar betul ni. Biasa dah terpacak sini. Gaduh-gaduh maki siap. Hari ni dah petang. Apa apa foto rasa lah eh. Dah nak raya suka. Amboi. Assalamualaikum. Amboi. Lewat hari ni. Penjagaan dah pencet. Eh, tak adalah meh. Silah. Hari ni kita nak berniaga sampai malam. Maklumlah raya dah nak dekat. Lagipun tahun ni kita ingat nak semayang raya. Pakai sari, cong sam, cong nam, cong somo. Oh, cong somo. Ya. Alah, jom. Nak ke mana pula tu? Nak beli air ke? Ni. Kita nak pergi masjid. Abad. Tongong lah kau ni. Eh, meh. Kau boleh tak tumpangan kita punya lemang ni kat bara kau ni? Boleh.
Pasal kita nak pergi beli arang lepas pergi masjid. Kalau boleh bang, kau semua meh. Dah bang kau semua, kalau orang nak beli kau jual je setengah harga pun tak apa meh. Bang kau semua dah meh. Okey je. Nanti kita bagi dua dah meh. Banyak-banyak meh buat kecap. Cari nahas ni. Tak apa, kau nanti tengoklah tengok. Cucuk. Ingat aku ni ayam ke? Kau tak cucuk bila nak sihat? Macam mana, macam mana? Ni dah 2 minggu dah kat sini. Dah lah hari ni hari raya. Aku nak balik kampung. Nak balik Kelantan. Awak ni macam budak lah. Jihan? Ya. Jihan, nanti saya dah sembuh. Saya nak masuk meminang awak. Awak dah pergi dulu masuk minang. Tak masuk-masuk pula lah kau dengan orang lain. Dulu lah, sekarang lain. Sekarang saya dah tahu hati budi awak. Hari-hari awak belai saya. Jaga saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Hai. Anak malam. Anak malam lemang. Kata kerja kat penjara. Macam mana boleh kat hospital pula ni? Dia kerja sini lah awak ni. Oh. Arwahnya ni dulu pada-pada baik. Betul. Dia belum meninggal. Belum meninggal. Tak mampulah doa abang. Malam abang semangat isyak, abang doakan dia. Saya cuba sentah hajut lagi bang. Belum mampus lagi budak ni. Meh, assalamualaikum meh. Meh dia meh. Meh? Meh? Sian lah. Kenapa? Beliau ni. Kau tengok, bibir dah macam... Ha'ilah, ha'ilah, boleh kau duduk kat kaki dia, kenapa? Wah, tak salah dia ingatkan kayu tadi. Nah, tepi sikitlah kaki. Jangan! Tu lah! Kau ni apa ni, orang sakit. Adab berjagalah. Meh, kita orang ni pagi-pagi yang mulia ni, Meh. Kita orang minta lah belas kasihan kau. Sikit pun jadilah, Meh, untuk alpun kita orang, Meh. Kita tak sengaja buat kau macam ni, Meh. Kita tahu pagi-pagi raya ni hospital tak ada sediakan ketupat ke makanan raya tak ada. Jadi kita orang bungkus daripada rumah, Meh. Satu makanan ni, Meh, betul-betul sedap, Meh. Galah dicecah dengan rendang beruk. Rendang mengkarung. Sedap, Meh. Betul. Lepas makan seminggu tak bangun. Kasih. Kau ni orang tengah sakit jangan buat. Bang, tak baik bang. Tak baik. Oh, kenapa macam tu? Orang tu tengah sakit. Ya. Ni Meh, kita bawa kau special Meh. Lepas Meh makan Meh. Thank you.
abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, jangan lupa jeraku, ibu-ibu, bapak-bapak, jenguk-jenguk, jiran-jiran, kawan-kawan, lawan-lawan, kita ampun, kita maaf, kita lembang dan ketupat. Ingat-ingat adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, jangan lupa jeraku, ibu-ibu, bapak-bapak, jenguk-jenguk, jiran-jiran, kawan-kawan, lawan-lawan, kita ampun, kita maaf, kita lembang. Bapak-bapak, jenguk-jenguk, jiran-jiran, kawan-kawan, lawan-lawan, kita ampun, kita maaf, kita lemah dan ketupat. Selamat, selamat hari raya. Selamat, selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Kaya, oi. Apa kaya? Kaya. Apa kaya? Kaya. Sudah, sudah. Tamae kayo. Bosok, bosok.